66 juta tahun yang lalu, sebuah asteroid dengan diameter 10 km menghantam bumi. Namun tahukah kalian, ternyata kecoak menjadi salah satu spesies yang paling bertahan di daratan ketika asteroid itu menabrak bumi. Selamatnya spesies ini membuat hewan ini jadi yang tertua yang pernah menghuni bumi sebelum datangnya manusia. Salah satu jawaban mereka bisa bertahan ada pada tubuh mereka. Kalian mungkin memperhatikan bahwa tubuh mereka sangat rata. Ini bukanlah sebuah ketidaksengajaan. Serangga dengan bentuk tubuh lebih datar dapat membantu mereka masuk ke tempat yang lebih sempit. Selain itu, kecoak tidak seperti herbivora lainnya yang cuma bergantung pada dedaunan dan tumbuhan. Kecoak bukan tipe hewan yang suka pilih-pilih makanan. Kecoak merupakan hewan pemakan segala atau omnivora. Mereka memakan sebagian besar makanan yang berasal dari hewan atau tumbuhan, bahkan kotoran. Sifat lain yang membantu ia bertahan hidup bisa dilihat dari telurnya. Seperti halnya casing smartphone, telur kecoak bersifat keras dan melindungi isinya dari kerusakan fisik dan ancaman lainnya, seperti banjir dan kekeringan.